Kedatangan Presiden Joko Widodo di Provinsi Sulawesi Tenggara diwarnai dengan aksi demonstrasi mahasiswa dan himpunan keluarga besar Randy Yusuf. Dalam aksi ini, demonstras merasa kecewa terhadap Presiden Republik Indonesia terkait lambatnya penuntasan masalah hak asasi manusia dan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Massa meminta agar Jokowi segera menuntaskan masalah pembunuhan Randy dan Yusuf serta menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law. Salah satu demonstran mengatakan Presiden Republik Indonesia dianggap tidak peka terhadap persoalan bangsa saat ini, seperti lambatnya tindakan pemerintah terkait penuntasan masalah penembakan Randy dan Yusuf. Sampai hari ini, 1 tahun lebih penembakan kasus Yusuf dan Randy. Sampai hari ini, Presiden Republik Indonesia belum melihat, belum mendengar. Maka sudah sepantasnya hari ini kita menganggap Presiden Republik Indonesia tuli dan buta. Dari Kendari, Hardianto, MacDo TV melaporkan.